Heru, betul coba. Udah coba mana? Sidarum lahirnya aja. Oh lahir Sidarum. Tapi pokoknya ya, ada orang Sidarum ngomongnya kayak gini. Tapi lainnya Heru Joko. Heru Joko ide itu orang. Jawa banget itu. Ya. Tapi ini Pak Jawa teman-teman Pak. Dari mana Pak? Ipul. Iya. Oke, ini Rendra Pak. Rendra. Bisa baca puisi enggak? Sedikit ya. Ini Pak pernah ketemu Bapak waktu Jabar Marathon. Ikut di Bandung itu. Oh, yang Pokari. Pokari. Iya, Pokari itu. Iya. Tapi saya Borobudur Marathon selalu enggak dapat tiket. Bantar Renyem. Hah? Renyem. Renyem, nama panggilan. Nama saya siapa? Nama saya? Endang Sutisna Syombi. Sunda sama Jepang. Tata Endang Sutisna Syombi. Si Kombe. Keren. Boleh juga ya namanya. Keren. Iya, ini keren namanya. Waduh. Siapa namanya? Dani Desmariak Pak. Dani? Dani Desmariak Pak. Jawa, Bandung. Waduh. Ini Dadang. Ini Dadang bukan? Ya. Dari itu. Iya. Parang Pak. Parang. Oh iya. Lu kan sing misuhi aku kan. Ini mau mengucapkan terima kasih, Pak. Kita di dalam atau di luar? Di sini aja. Sini aja. Di sini. Ini aja Mas. Oke. Monggo. Sini. Siapa? Bosnya kan ini bosnya. Kan jadi Pak bosnya ini Pak. Dari mana bosnya sana satu sini satu. Oke, mangga perintah Pak. Perintah Pak. Siap, nuhun Pak. Harus ini. Ya. Udah yang lain sini. Oh ya. Jadi tandingnya kapan? Besok Pak. Besok. Jam berapa? 4:30 loh Pak. Oke. Pilih menang mana Pak? Pilih menang mana besok? Masa saya mau bilang persis. Mancing di mana? Di Jakarta. Jakarta, saya di sini bisa digebuki sama dia. Ya. Ya mudah-mudahan bagus lah. Yang penting ini supporternya gini ini kok Pak. Iya, itu mode loh. Kalau supporternya enggak kompak, ngeri juga orang nonton bola kan? Iya. Lu ibu udah kan kelihatan gitu. Tapi persep ya ngeri lah. Tapi bagusnya lah, berubah apa pemikiran? Nggak ngeri buat saya. Persep ngeri lah banget. Juara terus ya? Amin. Amin. Tahun ini juara apa persep? Amin. Hah? Tahun ini juara persep. Gitu ya? Iya. Kata siapa? Saya Pak Pencipta Persep. Kata pendukung persep? Kata pendukung persep. Ya bener lah gitu. Iya. Tapi juga dukung MU kalah ya tuh. Lagi bagus MU sih kan Pak? MU lagi bagus, MU lagi bagus. Ya gak selalu lah, cepat kalah juga. Ya. Dari kita sih terima kasih Pak atas janji-janji yang akhirnya alhamdulillah terwujud. Enggak sih, sebenarnya udah lama mesti terwujud. Tapi saya kembali ke sana kecewa terus kualitasnya belum. Tapi dari kami sudah alhamdulillah. Ya mas, sebenarnya saya itu bisa apa ya, kalau mereka yang mengerjakan bagus, hasilnya jauh lebih bagus. Jadi harusnya itu lebih cepat. Harusnya. Tapi orang punya kepentingan kok. Kualitasnya, bagaimana saja kemajuan yang ini. Itu mimpinya dulu ya. Kualitasnya bagus, meskipun mungkin apa ya, desainnya tidak sebagus kualitas. So, kalau kualitas bagus ya, ya udah ini klasik gitu, klasik kayak gitu. Tapi kan sebenarnya desain saya itu tidak hanya di sepak bola, keseluruhan itu termasuk atlet. Concern saya sebenarnya kan bukan hanya sekedar lapangan, atletnya. Atlet kita ini kan perhatian guna. Kalau iya kan, kita masuk ke internasional ya, nanggung gitu. Ya mudah-mudahan lah sekarang banyak orang concern pada olahraga sepak bola gitu. Iya ya. Bibitannya mulai uu ini. Menurut saya bagus. Udah pada makan? Kita tunggu Pak. Dari tadi mati tuh ini. Antes. Iya. Kali-kali ada waktunya.
kita udahan masa. Maksud saya waktu itu gitu. Akhirnya dia telepon. Aku mau nonton sendiri sama Pak Hendy. Akhirnya di Mas aku bareng batik ya. Ya, berarti kita kapan-kapan nanti. Iya, mana aja nanti minta catatan aja. Ya. Pasangan persis tadi. Nah, sama persis. Barangkali pasangan persis kan. Oh, persis. Tanggal 17. 17 Februari. Biasanya wali kota dengannya persis ikut. Oh iya. Putranya Pak Juan. Boleh juga. Kurangnya dia damaikan. Nah, bisa campir dong. Jam setengah lima, setengah lima gitu. Setengah lima ya? Sore ya? Sore ya. Yang deg-degannya pas. Karena lawannya berat Pak Tens. Lagi luar biasa Pak. Gak tau, kamu gak usah ngomong, aku tahu. Kamu malah tambah dedekan aja gitu. Tapi tutorial ngalahin. Iya, di YouTube. Tutorial ngalahin Persib besok di Jatuh Diri. Ada ya? Besok. Tuh, mana-mana yang dimasukin. Aduh, terima kasih anak Semarang baik-baik Pak. Baik-baik Pak. Bantu full Pak. Besok juga mau ke 3 poinnya mau dikasih ke Bandung ya Pak. Oh gitu ya. Jadi kita sekarang mau pulang ke Bandung itu enggak minta lumpia apa Pak. Kita cuma minta 3 poin aja cukup. Oh, iya. Dan kita tetap di nomor 1. Kasih Mas. Tapi Mas. Sampai kan kasih 3 poin mau sampai dapat 6 poin. Baik. Ah, berat. Iya, tapi Persib lagi bagus ya. Iya. Tapi kalau apa ya, saya juga iya, iya, bagus-bagus juga, bagus juga. Juga. Semangat. Tapi sebenarnya dunia sepak bola itu sandiwaranya banyak gak sih? Jujur ya, jujur. Enggak, kalau dari sisi pandang supporter ini enggak ada sandiwara-sandiwaraan Pak. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang, kalau yang penting support kan, ada kepikiran ada sandiwara, kita udah gak semangat Pak, nonton bola semangat ya. Menang kita gak tahu sekalian Pak, kalau pernah ada sandiwara gitu. Tapi kalau menurutmu ada nggak sebenarnya? Nah, jujur nggak mau, sebenarnya ada sedikit banyak. Cuman saya menutup Pak, mau biarinlah. Yang penting saya datang ke stadion, saya nonton. Itu aja, hiburan Pak. Hiburan. Makanya kalau hiburan jangan berkelahi. Oh, kita udah berkelahi sekarang Pak. Sekarang di anti. Kalau dulu ya memang. Ya, masih kecil Pak. Masih kecil Pak kalau dulu. Masih emosinya meletup-letup gitu Pak. Kalau sekarang agak sedikit dewasa, lebih bijaksana. Cocok. Itu kan ya-ya-nya kan bagus-bagus ya. Iya. Sekarang kan menarik, ya, tariannya, koreografinya bagus, bagus. Ya dicontohkan itu kan keren. Ya sedih aja lah kalau melihat kemarin ya kayak malam. Aduh, gimana? Langsung bolanya, aduh sayang. Sayang gitu. Tapi supporter itu menentukan. Sumpah betul. Ya udahlah, nggak usah berkelahi. Sekarang pertandingannya di TV. Ya asik kan? Iya. Kalau nonton nggak asik. Nggak asik. Padahal nonton di TV itu semua bisa kelihatan kan? Iya. Larinya, ya, detailnya. Kalau nonton itu sebenarnya malah nggak kelihatan. Tapi gimana ya gitu? Tapi nggak asik. Euforianya ya? Nggak usah tanya anakku. Dan menurut kamu gimana? Di TV kan kelihatan. Gini loh ya. Nonton Metallica itu enak langsung live di situ apa nonton di YouTube gitu kan? Oh iya. Ini pengandaiannya bener. Kamu kayak penyanyi Metallica loh. Ya aku baru mau tanya. Itu tato apa gudeg gitu? Kades lah. Oh, enak oli. Minumnya mana ini? Minta minumnya dong. Mau teh, kopi, jus durian, jus mangga. Kasih dong. Ya mohon Pak. Enggak, kalau iya silakan ke warung. Pak Iru ini julukannya Maharaja. Raja Viking. Ratna Pak. Dari 93. Sebenarnya 3 kelamaan. Enggak diganti-ganti. Enggak. Jangan otoriter dong. Udah bilang kemarin udah. Tapi enggak mau. Udah bosan nih kemarin. Udah bosan. Tapi aneh ya. Kalau lain itu asik ya? Ya. Asik ya? Seneng Bapak yang saudara. Waktu di Pon Papua saya datang itu, ada yang tanya sekarang, ada Pak? Pas Jawa Timur sama Jawa Tengah. Iya. Dan kita kalah lagi. Iya. Ya. Boneknya banyak Pak. Tapi pas saya masuk itu yang nyambut saya malah bonek ya? Iya, bisa lihat Pak. Tapi itu kalau
antar supporternya baik jadi asik. Semarang di rumah supporter Pak, stadion bagus Pak, bikin turnamen sepak bola antar supporter Pak, dibikinnya yang jelas-jelas supporter Pak, jangan cuma sepak bola. Mau main? Ini semua Pak. Main tapi jemi. Tahu. Jadi Semarang rumah supporter Indonesia. Oke. Okay. Habis bilang Pak. Serius Pak. Bikin banyak Pak, kasihan Pak. Gubernur ini jenderal gratis. Ini nanti yang ngamaninnya Mas Warang Pak. Nah, ini semuanya satu. Iya lah. Oh, naik sama itu. Jakarta sama ini sama itu. Main bola. Iya, ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Iya. Tapi jangan digurin teman sendiri. Sama kayak lawan. Nanti kita bikin aturan bagus Pak. Enggak boleh ada dua, ada satu orang enggak boleh dua gol, satu gol. Aturannya bikin Pak yang rumit Pak, biar rame Pak. Gimiknya banyak, gimiknya. Jangan main bola pada orang lain. Satu orang, satu gol. Jadi gak ada yang jago. Kalau ini jago, gak bisa jual dua gol. Ini harus umpat lagi ke yang lain. Satu orang, satu gol. Kalau dia dua gol, denda. Gak boleh, denda. Denda langsung pengurangan nilai, poin 3. Jadi dibikin gimmick, Pak. Dibikin gimmick, Pak. Banyak gimmicknya. Jadi ini main bolanya bukan bola fun. Kalau yang golin kedua, bayar 100.000. Ya, main Pak, Bapak itu. Itu kedua apa? Iya, Pak. Banyak gimmicknya, Pak. Nanti penontonnya para pemain sebenarnya. Iya dong, enggak apa-apa Pak. Iya Pak. Asik deh. Iya, gimmicknya bagus. Cerita aja jadi. Jadi gini aja, kita bikin liga supporter aja. Nah, iya bagus Pak. Iya, bagus Pak. Ya, susah Pak supporter. Hah? Kalau pengen gini susah. Siapa? Biaya operasional. Apa lagi ya Pak? Ah ya enggak dong. Enggak. Aku tanya kamu. Sekarang datang ke Semarang siapa yang ngasih duit? Sendiri. Makanya gampang banget supporter. Iya, gampang. Yang susah pemain. Betul. Supporter itu bener. Iya. Kalau jalan sendiri aja. Kan enggak turnamen aja. Turnamen aja tempat. Oh, turnamen bola aja lah. Ini Pak tagline-nya. Yang penting supporternya kompak gue. Oh, 40 Pak. Terserah itu yang muda banget. Yang gimmicknya banyak. Yang tua oke gitu ya. Peraturannya gimmick Pak, gimmicknya yang bikin ceria. Ya. Jadi nggak semata jago Pak. Mainnya berapa menit aja ya. Gitu. Ya. Yang jago matanya satu Pak, makanya bikin satu. Kipernya kayak dia. Iya. Kipernya sambil pegangin Pak, ini Pak, percatu tangannya. Kiper kita nanti. Biar dunia lihat Mas. Kalau kiper gini, gimmicknya tangannya nggak boleh pegang bola. Nah, iya. Jadi cuma gini aja. Nah, gitu. Biar dunia lihat Pak. Coba ya. Asik itu. Asik itu, bikin gimmick itu Pak, cerita Pak. Ya. Iya, iya. Maksudnya Persib 100 orang. Pelanggan biru. Pacar biru, si cinta pacar apa Mas? Makan habis juga enak. Direkam sekarang sudah kompak ya? Direkam ya, alhamdulillah sudah enggak ada. Sudah kompak. Sama teman sendiri gimana? Dulu Pak. Dulu ya. Sekarang sudah enggak ada. Itulah rasa bagus lah. Dia juga bintang. Sampai ke pejabat dan yang mungkin amin. Amin. Sendoknya sama piring. Nah, so. Kita harus tahu saya dari Bekasi. Pakai paspor sih, Mas. Mas kan beda sama Jakarta itu. Jangan luar paspor nggak berlaku. Tiket aja nggak mau beli. Panegara lain pun itu. Ya ya. Bekasi beda. Dulu saya tanya cerita Mas Wareng ya. Dulu pas saya dulu pernah pacaran zaman kuliah sama anak Bekasi Pak. Oh yang benar. Benar Pak. Emang ada yang mau? Putus sampai rumah. Move on Pak. Karena jauh. Karena Bekasi itu jauh Pak. Oh ya. Iya. Udah masuk ke dimensi lain. Bekasi sering. Iya. Tapi tinggal di mana nih? Kalau Persi Pak, saya Bandung.
ini dari Jakarta, itu Cimahi, ini dari Karawang, itu dari Soreang. Bandungnya hanya dua orang, Pak. Kalau PSIB itu Jawa Barat. Timnya beda, Pak. Antik. Tapi tinggalnya dari Bandung ya? Nggak di Bandung. Tidak semua di Bandung. Semua di Bandung. Yang bisa menonton banyaknya dari luar Bandung, Pak. Semarang, Pak. Semarang, Pak. Semarang, Bandung. Semarang, Bandung. Yang sudah. Tapi bukan orang Semarang. Bukan. Terus ini jualan cilok. Dan cilok. Tadi juga ada yang jual martabak. Sama jual bendera. Ya, bendera Bandung. Sudah. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Semua. Ini kan membantu ekonomi kegiatan juga. Saya terima kasih. Ya, bendera Indonesia Pak, kalau yang bagus Pak. Kalau saya lihat, kan saya koleksi bendera Pak. Jadi hanya Indonesia yang kasih seriusin Pak gitu bendera yang bagus. Gak ada yang bagus Pak. Gak ada produksi bendera Indonesia yang bagus, saya cari Pak. Kalau yang Inggris Pak, ada tentunya mata reliknya. Oh, ya, warna-warnanya gitu ya. Ya, ini gak ada yang inisiatif Pak. Oke, terus? Ya, saya memang berharap Bapak bikin perusahaan bendera Indonesia. Pandel, Pak. Pandel apa, Pak? Saya ke mana? Selalu dapat. Ya, Inggris itu, Pak. Benderanya saya koleksi, Pak. Di Indonesia, Pak. Nggak dihargai, Pak. Saten. Jelek, Pak. Bahannya. Bapak, Sob. Bapak aja. Ya, dilihat. Bapak mau ada pengalaman di Indonesia. Lihat aja. Dijual mahal. Jual mahal. Bisa dibeli. Ya. Padahal bendera, ya? Bendera. Yang belinya pertama sama penjabat aja, sama intasi aja. Intasinya benderanya benar, Pak. Benderanya benar. Ya, benderanya benar. Sekarang instansi benderanya nggak benar, Pak. Jelek, Pak. Bahannya. Tidak dihargai. Merah putih itu, lihat aja, Bapak. Iya, serius. Padahal bendera loh, ya. Sama kali, Pak. Merah putih itu, lihat aja, Bapak. Kayak itu udah jadi maharaja, karena ada kemudiannya luar biasa. Nasionalisnya luar biasa. Enggak. Ide-idenya, Pak Maharaja. Bapak, bikin perusahaan. Bisa belajar punya perusahaan. Ya, sekolah teknik, teknik tekstil itu, Pak. Sekolah apa? Ya, sekolah teknik, tekstil itu, Pak. Orang sekolah. Teknik bendera. Keren, Pak. Kalau ada. Sekarang, sampai sekarang saya cari bendera yang bagus, di Indonesia nggak ada. Di Jakarta saya cari ke toko, mall besar, kemana. Nggak ada. Nggak tahu di mana kalau banget. Jahitnya sih. Oh, jahitnya bener ya? Saya baru pertama kali udah dapet ini ya. Jahitnya keren, Pak. Kamar atau bendera? Iya. Bendera segitiga, bendera kecil. Jahitnya keren, Pak. Yang ditaruh itu ya. Ya, enggak ya. Jahitnya bagusnya. Wah, serius jahitnya. Kayak diambil bendera Amerika. Wih. Dibikin jahitnya, Pak. Benangnya bagus sih. Wah. Kelihatan, Pak, dibikinnya. Ini mah enggak, seenak. Semuanya bendera Indonesia seenak. Kalau Bapak bikin toko bendera yang keren, oh, terbaik. Tapi harus toko bendera nih. Tapi pas dilihat dalam kedalamannya, benar, Pak. Detail. Jahitannya bagus. Bahannya. Bahannya juga bagus. Iya. Nanti, mahal lah pokoknya, mahal. Iya, mahal benar. Mahal benar. Bukan mahal jelek. Mahal bukan mahal. Iya, mahal tapi benar. Mahal benar ya, mahal benar ya. Mahal benar. Mitisan itu, Pak. Kebetulan. Terima kasih. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Bu. Tapi, Pak. Ya. Adik saya di mana? Pak. Kalau kita gitu, bilang ya, Pak. Di mana, Pak? Tapi, Pak. Polda itu di mana ya kampusnya? Adik saya, Pak. Polda. Gatsur. Atas, Pak. Ya. Terus, tapi depannya terus masuk sana. Yang Bandung. Di dalamnya ada perumahan apa lah pokoknya. Oh, stadion berarti, Pak. Ya. Benar. Bumi Panjilupa. Permata biru. Cimencra. 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 Nanti Adi kena jadi penumpung pasien. Bukan tetap PSIS. Cerita aja dulu. Dia penumpung siapa ya. Gak apa kalau adiknya. Kakaknya kan tuh PSIS. Gila, kecil dia main. Oh.
sama putrane ya, Pak ya. Saya sudah suka punya. Ya, itu sama Cine Hanu ini nonton. Iya, saya kapan-kapan. Iya. Dan semangat. Siap mau Pak. Enggak ada tuh di Bung BMI. Saya kira Bapak datang ya, tadi kita oh. Ibu sampe kasih ini ya? Ibu dari udah. Enggak, Ibu wis duwe. Iya, iso apa kayak? Iya, original pemain. Kalau itu sebelum main pakainya itu. Ini mau pertandingan ke stadion pakainya gini. Pas main itu. Kalau kain sebenarnya kan Bandung Jateng itu tempatnya ya. Tempatnya ya. Itu bisa sekalian ya. Bendera sama bendera. Ada teman tuh ada baru buat pabrik. Ya siap. Baru buat. Keren. Idenya bagus. Keren Pak. Hanya merah dan putih Pak. Hanya merah dan putih. Masih sama. Please. Yang merah dan putih. Ya emang merah putih aja mau ditambahin. Yang lain kan gimik-gimik susah kayak itu kan. Belanda. Kamu tambahin dulu jadi Belanda. Senang Pak kalau ada bendera yang bagus pas ya Pak. Iya. Kasih bendera Inggris Pak. Dijahit bagus banget Pak. Keren banget. Detail banget. Detail banget. Bordirnya detail banget. Yang di bordirnya bagus. Kang Emil nggak nonton? Nggak apa. Nah, bisa kalau bapak nonton kan udah tahu tadi. Pas rapi-rapinya juga pak. Tentang rapinya pas musuh solo sih pas. Ya. Pas solo pas. Nah, gitu lagi minta. Diperbaiki kayak toiletnya. Ya. Kalian bersihnya. Kerannya masa mati kemarin. Saran tuh pak. Solanya kurang pak. Solanya sih. Ya iya, ada di tribun barat aja. Ya. Di supporter selatan itu enggak ada. Kita buat sendiri pak. Biasanya kita buat sendiri. Kemarin-kemarin buat sendiri beli karpet. Ada ruangan saya ya. Beli karpet sama bersihkan aja darurat belum ada ya. Oh. Musola beneran di tribun. Di dalam. Ya. Di luar. Kemarin di luar. Masjidnya kita dadani itu. Ya. Masjid yang di depan itu. Ya. Di area stadion. Yang di area stadion hari ya. Soalnya kan kalau lihat jadwalnya liga ini kan yang saya tahu itu nanti jam 15 sama jam 17. Itu kan berarti pas asar sama pas malam maghrib. Kan gitu. Kayak gitu kita lawan Persija ada jam maghrib juga ya. Siapa tahu teman-teman asik juga ya itu ya. Atau pas main Bama jam jam biru sih mulainya 15 ya? Kalau besok Setengah lima ya wes bisa asar loh. Asar, ya. Pas main itu kan ada maghrib, kan lewati maghrib bapak. Oh iya, gue tak peringat kewe, prit! Jamaah! Oh, di lapangan gelar sajadah kan? Di lapangan pak ya? Ya kayak Idul Fitri. Ya. Kayak Idul Fitri tuh loh, jadi nanti ya. Sholatnya bareng-bareng ya kan, habis gue coba. Berapa lagi pak? Asikin peraturan khusus pak nanti pak. Ini polisi. Apa lagi peraturan khusus? Ini itu sholat pak. Oke. Ini sekarang pakai untuk apa ini? Ya. Ini kosong. 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 Oke. Nah, ini real atau? Ya. Ini real. Real. Itu swadaya teman-teman gitu loh pak. Kalau bisa kan lagi aja kalau gitu. Bikin permanen gitu kan. Lu enggak apa-apa. Swadaya untuk permanen boleh kok saya. Tapi boleh. Dipakai untuk apa ya? Taekwondo apa apa ya? Sini ini. Heeh. Karate. Ya kalau yang itu. Wih, udah boleh, Mas. Oh, di atas nih. Aku terharu loh sampean supporter apa namanya? Terus di blok up, Pak. Blok up, Pak. Iya. Mereka tidak mau minta di blok up, tapi minta harus biar itunya sampai pak message-nya teman-teman. Udah sampai sama bapak. Oh ya siap disampaikan sama banyak orang pak. Makanya saya terusin aja.
mantap. Ini iuran teman-teman nih. Ya udah iuran lagi aja. Iya, Pak. Itu sedekah. Oh, ya, iya, ibadah. Ibadah. Buka tangannya tatoan. Sholatnya kumoninah gitu kan, Pak. Siap. Ya toh. Kalau ya. Boleh bangun sendiri enggak apa-apa yang harus tuh. Wow. Jawa putih semua nih, Pak. Oh, putih. Ya. Ini di sebelah mana ini? Ini pun mana? Selatan. Utara selatan. Pantai 2. Oke. Dan dunia kita pantai 2 ini selatan. Pantai 2 itu ada yang kosong untuk kita belikan karpet. Iya. Di lantai satunya di luar, Pak. Di dekat kamar mandi kalau yang lantai dasarnya. Ada tempatnya di situ, Mas. Terus kemarin dipakai buat karate, akhirnya pindah di depan di teras, kayak teras, terasnya itu loh, Pak, depan di pulpo itu cuma dikasih karpet sama yang main pake. Karate tahu nggak kalau ini dipakai untuk musola? Ya kalau kita makainya kan sewaktu pertandingan aja, Pak. Kalau nggak ada pertandingan karpetnya digulung terus dipakai mereka, kita juga nggak nyalahkan kan, karena memang bukan tempat kita. Ya, ini gitu. Bukan salah-salah itu yang karate tahu nggak kalau itu dipakai untuk musola? Ya mungkin nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu, tapi ada stempel, ada tulisan musola pantai biru, musola pantai biru. Mungkin dia sengaja cari yang itu agar kalau tanding udah ada yang doain. Masuk akal? Iya, baru kapan? Mungkin cari yang bersih juga, Pak. Makanya sebelah-sebelahnya belum dibersihkan, yang dibersihkan yang musola itu. Iya, pinter lah. Kami itu membersihkan sebelahnya, dia pindah ke sebelahnya. Pindah lagi. Ya sebelahnya dibersihin, pindah lagi. Mas, dimakan, Mas. Siap. Itu enak loh itu. Itu kalau di... di Makassar, Barongko. Gak tau. Apa, Barongko tahu nggak Barongko? Nggak tahu, Pak. Yang dia tahunya, Pak. Sama tangka. Kalau di sana dianjurin jadi satu pakai kelapa. Kalau ini pisangnya masih dipotong-potong, nangkanya dipotong-potong. Iya, coba aja. Makan apa di Bandung ada nggak ya? Nggak ada, Pak. Coba dicoba ya, Pak. Coba. Ya, Bro. Iya. Mas. Iya. Pak, amin, Pak. Coba, Pak. Amin, Pak. Mainkan. Hei. Ya, bangga. Lagi macam nggak bersudah. Sudah harum. Nyalir. Tapi pernah di sana ya? Pernah. Ada masih banyak keluarga. Masih banyak keluarga. Bapak saya sana, Pak. Ibu saya orang Sunda. Ibunya Sunda. Sunda. Bapak apa? Jadi itu sudah meruntuhkan cerita lama ya. Siap. Katanya orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa nih. Ya, bukitnya jadi. Ya, ya. Malah jadi. Panas banget, Pak. Kenapa lebih panas ya? Dua kali lipat dari Semarang. Enggak apa-apa. Kalau mau kasih saya boleh. Oh, boleh. Mangap. Namanya bagus, Pak. Endang Surisna Siombing. Keren banyak. Yang Siombing siapa, Pak-nya, dong? Dari Bapak. Bapak Batak. Ibu Sunda. Ibunya Sunda. Orang Tasikmalaya aslinya, Pak. Tasik. Ibunya. Bapaknya Medan. Medan. Cuma kerja di Karawang. Di Karawang, lahir di Karawang? Enggak, lahir di Tasik, cuma merantau ke Karawang. Oh, lahirnya di Tasik, merantau di Karawang. Zombie, lahirnya zombie. Wacara Indonesia banget, Pak. Indonesia banget.
Endang itu sih mau hidup. Kalau targetnya untuk sejarahnya kan gak ada yang habis ya. Itu dari Persib berapa orang supporter ya? Dikasihnya 1000 karena euforianya lagi bagus di Bandung pak, datang lagi dibantuin lagi. Jadi berapa? Ya, sampai 900. Berarti udah berdatangan? Malam ini besok malam ini berangkat mulai. Malam ini berangkat. Ya, satu hari sih. Oh, iya. Mainnya Selasa, Pak. Iya. Jadi pada bolos. Bolos. Ya. Saat jadi ditanya orang bule itu luar biasa. Jadi begini. Iya, saking loyal ya. Banyak kena SP, banyak kena pengalaman. Oh iya. Lumayan nih Bapak bilang sandiwara. Benar. Kita enggak lihat sandiwara ini. Kalau lihat sprint sandiwara ini. Aduh, enggak rasa. Iya. Wes. Kalian enggak tahu ya, Mas? Itu urusan mula kan. Aku nonton yang di lapangan gitu ya. Karena tanpa ada tim, kita juga enggak ada apa-apa. Iya, ada Bapak. Ada supporter. Kita dukung tim yang kita punya. Enggak ada PSG, sepatu juga enggak ada. Enggak ada Persib, Viking juga enggak ada. Tapi kadang memang kita yang jadi sorotan dalam arti kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang mungkin kurang baik, kurang pas. Makanya kita sekarang berpikir gimana caranya ini boleh bisa jalan. Ya, harusnya masalah koordinasi ya. Iya, ini kepekeran loh nih koordinasi kayak gini nih. Kalau ini apa namanya terjadi di setiap jelang tanding gitu ya. Wah, ini bisa jadi tradisi. Ya. Itu buat bendera bagus. Ya enggak? Termasuk datang sponsor buat terus kemudian ya. Apa ini foto ini ikut buat juga kan gitu ya. Itu tertukeran. Jadi ya. Tidak hanya pemainnya. Ya. Ya. Jadi kalau mereka mau ini prakondisi dulu kita buat gitu. Ya. Wah, itu keren. Keren. Jadi press release-nya bukan pemainnya, supporternya ya. Dulu. Ya, karena kondisi kan penting. Penting. Setuju saya. Setuju. Buat bendera bagus. Ya. Jadi supporter itu butuh stakeholder, Pak. Yes. Stakeholder apa itu, Pak? Stakeholder? Apa maksudnya stakeholder? Saya juga nggak tahu, Pak. Stakeholder itu apa, stakeholder? Jadi butuh itu, Pak. Kan kita punya emosional. Stakeholder punya rasional, Pak. Jadi disatuin, Pak. Keren, Pak. Ada keluar, ada bagus. Positifnya yang keluar, Pak. Dan itu sekarang ngomong-ngomong setelah kejadian lawan gitu. Kongres supporter yuk. Nah, sama nanti hari ini pun hari supporter. Kalau bisa hari santri aja. Hari santri. Ya, dampingan pak. Biar kita bisa libur pak. Supporter poli maksudnya. Ini nggak apa-apa. Itu hari supporter bagus loh. Ambil aja hari minggu kan? Jangan. Senin lah kalau. Jadi bisa libur pak? Senin pak. Jadi sabtu hari supporter ditentukan oleh pemerintah yang waktunya bisa menyesuaikan. Nah, itu nah, kita cari yang pas hari Minggu. Kenapa tahun nggak bisa pak? Tanggal 21 tahun nggak bisa, jadi nggak boleh 9 ya? Ya, sekali. Enggak lah, kalau saya setiap tanggal sudah. Ditetapkan setiap tanggal 30 Februari udah. Oke. Gak ada. Iya itu. Jangan pak. Pak, dimulainya dari Jawa Tengah sama Jabar dulu aja. Iya, udah saya putuskan aja. Oh siap, siap. Enggak ada Pak Gubernur 30 Februari. Oh enggak ada. Tanggalanmu rusak itu. Enggak, waktu itu pikiran saya, aku mau dengan orang gimana? Ini sepak bola aja bisa jalan lagi. Bisa kena. Karena situasi seperti itu akhirnya kena. Karena pengajinan sebelumnya dunia menyiarkan tentang promosi di kongres di mana agar ada code of conduct. Nah, meskipun kita bercandaan gini, tapi kalau bahasa Sundanya ini guyon maton. Ya, tawarnya apa? Iya, tawarnya. Ini bercanda tapi serius. Bercandaan seriusnya apa? Guyon maton. Bercanda tapi mengarah. Bercandanya itu. Ya ada jersey supporter, ada jersey pemain, ada bendera supporter, ada bendera pemain, jadi dahului. Jadi kalau mau tanding, jadi upacaranya dua, sana juga upacara, kita upacara. Supporternya lebih dulu, sedikit. Kalau kayak UE gini kan pak, banyak hotel-hotel yang penuh
harusnya lebih ditata lagi. PSSI harusnya lebih bisa menempatkan supporter itu lebih dalam. Kalau supporter itu ikut rawat pengawasan yang mudah kita. Kalau kita pasrah sama Gusti Allah. Guys. Karena kita bukan motor, Pak. Ya harapan ya. Maksud saya nanti ini kan calon-calon pernah ngobrol semua sama saya. Jadi nanti ya supporter ya, juga menjadi bagian. Ya. Siapa? Di sekitar stadion ada homestay-homestay bisa membantu masyarakat juga. Kalau iklimnya tercipta dengan baik kayak gini, maksudnya rupuan. Dan kayak sekarang dari Bandung ke sini 1.500. Dari Semarang nanti ke Bandung bisa 2.000. 100. Berapa? 1.500 dulu. Kalau kita dikasihnya 1.500. Asik juga. Jauhnya kan gitu ya, jadi sepanjang malam habis main pertandingan dari ujung Malioboro sampai ujung Malioboro itu hampir dikenal semua, Pak. Karena di situ udah penuhnya di situ pasti kan. Udah kejar-kejar. Iya. Udah pasti pakai baju biru, kita kenal lah, minimal ya kenal muka lah gitu. Ketemunya di situ. Dan masyarakat nggak takut gitu. Iya. Enggak. Takut. Dan mungkin kalau zaman dulu kan, ketika naik kereta, oh supporter lewat. Sekarang kan udah gak ada kayak gitu kan. Sebenarnya sudah kalau bicara masalah supporter Indonesia sudah jauh lebih beradab dan lebih dewasa sih, Pak. Cuman yang jadi permasalahan ya di PSSI-nya aja gitu, prestasi lah. Kalau dilihat kita mundur ke belakang gitu ya, mungkin Mas Wareng tahu lah ya itu kejadian yang ya bonek atau apa gitu kan. Kalau lewat daerah-daerah yang dilewatin pasti kan ada penjarahan yang benar-benar seperti itu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Dan mana beli kaos di Surabaya itu terus lari basah gitu. Eh beli kaos mani. Oh iya. Iya. Coba juga pernah beli kaos sebelumnya kemarin. Dulu pernah. Masih tak simpen kok. Oh iya. Mangkir. Iya. Habis sepeda ya. Aku beli dua. Biru-biru itu. Pernah. Di belakang tak pakai kerja pagi di situ. Tak simpen. Itu bagus loh kaos. Desainnya bagus. Desainnya itu bagus. Masih jualan kan? Masih. Di Citarum lalu, Pak. Pindah ke Citarum. Oh. Sama Singarjan. Oh iya. Itu masih anu juga? Pembeli juga masih banyak? Alhamdulillah, tahun ini meningkat, Pak. Meningkat sih. Oh, ada giliat lagi ya? Iya, ada sepak bola lah. Sebenarnya dari Lutin, akhir begitu, ngomong ketemu. Kan ada dalam 25 Maret sebelumnya, tapi kayaknya dan waktunya kita dalam perlawanan barangkali bapak bisa hadir sama ya barangkali cuma kebetulan bisa dicincuk buat teman-teman pantai buat selawat apa itu karena asik juga rencana nanti karena 25 Maret kayaknya mau puasa kita mundur di kalau liga ini nanti yang 2023-2024 mau mulai lah kita mau ada yang nantinya pas jadi nyok sok liga kita dalam kawasan kelabatan baru. Nah sore kali bapak bersama kita sudah tempat lah tempat itu kita kelabatan baru apa di tempat tempat yang kalau perlu di simpang 5 nah alhamdulillah simpang 5 jateng bersolawat dibarengkan ini gitu menarik jadi saya jadi satu tipsnya wuuuh kalau kemarin kita udah mulai sama PT. Oh PT. Kalau PT juga oke. Dia mau kan sudah berkenan. Sudah lama kan coba juga. Ini boleh juga masih gini. Itu kemajuannya juga tinggi pesat ya ini. Iya. Jadi supporternya mikir musola, solawatan, karena gitu. Yo gitu. Kita udah mengalami masa mana? Ya apalagi masa apa itu? Terpahit. Jadi ya. Terima kasih anak-anak kita ada di bawahnya, Mas Areng punya anak, Pak Kair punya anak. Contoh nanti kalau kita gitu terus, anak-anak kita udah sama. Aja. Iya, karena image nanti kalau nggak supporter itu harus keras, harus berkelahi aja loh. Ya, bener ya? Iya. Supporter sekarang mesti tukeran bendera bagus nice. Masuk ya? Masuk itu tukeran Chelsea ya. Kita
Ya original. Jangan beli bajakan, Pak. Bener, ya ori gitu. Ini ori. Ori, Pak. Ori. Ori. Ori, Pak, itu, Pak. Jamin bawa desain aja terus diproduksi di sana gitu ya? Enggak, itu desain klubnya, Pak. Dari klub? Dari klub, yes. Dari tim itu. Oh. Dari tim. Jadi dia dipakai pemain juga sama kayak itu, Pak. Oh, timnya gitu. Iya. Oh, itu ngerti ini ori kalau rapi ya? Itu rior itu, Pak. Kita kan sama, Pak. Rior. Rior sama. Ya enggak, apa kayak gini loh. Kan mau kita pesan ke rior gitu, dengan desain ini, gini bisa atau enggak? Enggak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa. Cuma satu itu aja, Pak. Mereka produksi jersey home away sama jersey ketiga hitam. Ini jersey ketiga yang hitam. Oh, iya. Kalau itu polo untuk sebelum pertandingan. Di bajak juga kelihatan, Pak, bahannya juga kelihatan. Oh iya, pasti. Ya, ada pengamanan-pengamanan ini ya? Iya. Jadi ini malu-maluin, Pak. Kalau pakai. Yang bajakan juga begini. Jadi malu-maluin sendiri. Umpama jualan gini, ada nggak yang diberikan ke tim gitu? Atau iya mas. Atau tim jadi, jualan sehingga itu bisa jadi income gitu. Bisa, selama ini kayak gitu, Pak. Ini untuk tim ya? Iya. Jadi kayak kita supporter beli yang 600.000 itu tim udah dapat perjanjian mungkin satu tahun mereka kontrak 4 miliar kayak gitu. Jadi tim dapat 4 miliar di depan. Tapi mereka berhak menjual ini 5.000 piece kayak gitu, Pak. Harganya kan mahal, Pak. Kalau itu kalau yang dipakai pemain kayak gini nyampe 600 paling murah sama 1,2. Kalau di Bandung ada yang lebih murah, namanya jersey edisi support. Iya. Cuma 170.000. Di Semarang ya? Di Semarang ada, ya. Tapi harganya 300.000. Polos kalau di Semarang. Ini yang saya pakai jersey edisi supporter, Pak. Edisi supporter? Iya. Tapi ori. Ori. Iya. Dan harganya lebih murah, ya. Lebih murah ya? Iya. Dan kita dapat margin kalau jual ini dari persisnya itu 150.000. Enggak ada margin juga bagus ya. Sama, Semarang juga kan bahaya gitu, Pak. Tergantung pabriknya juga, Pak. Iya. Kalau pesan gitu ya. Iya. Bangun atau apa. Tapi khusus untuk itu ya. Jadi edisi supporter. Edisi supporter ya. Ada. Mas, ini UMKM yang bikin. Ini salah satu penjualan. Oh, itu ada yang UMKM dari mana sih? Wonogiri ya? Yang buatin jersey-jersey itu. Tapi dia umum gitu. Dulu awalnya juga buat kaos-kaos biasa, terus sekarang dia buat jersey olahraga gitu. Terus pesan desain-desain sendiri gitu. Kalau ini sponsornya PSG ya, Pak? Oh, Cherly ini sih kan nih? Pemilih? Musim lalu. Iya, yang nilai saya 30% gitu. Berapa? 30. Yang bisnya diambil, Pak, kalau mau nyebabkan, Pak. Aku pernah ke rumah sakitnya sepeda. Oh iya, nanti lihat di YouTube juga, Pak. Kasih kenakan apa, Mas? Pegadaian, Pak. Baik. Kalau mau gue kayak gini, nggak punya uang, kita kerjaan lah ke sini, Pak. Kita nggak punya, Pak. Tanpa masalah lagi. Kita masalah. Tanpa masalah. Tanpa masalah. Ada Aladin. Cuma belum dipasang Aladin. Kalau pada nginep gitu di mana itu para supporter itu? Di Oyo, Pak. Di hotel yang murah, Pak. Murah. Oyo. Kayak homestay. Oh, homestay restaurant. Oh, restoran. Oh, yang gitu-gitu ya. Iya, padu lama. Iya. Terus malam berapa loh kayak? 150 ada harga support 50 ada ya? Pengap kalau enggak, Pak, biasanya supporter melapor ke support. Iya. Ikut tidur di tempatnya. Oh, ada juga gitu. Banyak juga. Terus lu tidur di simpang 5? Enggak, terjadi kan, Pak. Di Tarong sekarang. Oh, di Tarong. Kalau enggak biasanya di hotel Merah Putih, Pak. Pom bensin, Pak. Dibucolak. Itu, Pak. Gila-gila supporter itu. Kayak gila-gila. Iya. Padahal nonton kuliah 90 menit, Pak. Iya. Iya. 90 menit. Tapi perjalanannya jauh. Nonton di pusat dengan asli. Iya. Makanya, Mas. Bobby, Mas. Iya. Bobby itu. Gila. Bobby itu mahal dan tidak bisa dihitung. Betul, Pak. Ya, apa aja.
hobi itu begitu. Siap. Jadi istriku itu persiapan lari ke Bandung itu Pokari itu latihan dulu. Maraton ya, Pak? Maraton. Salut. Iya. Dan dia waktu itu menjelang usia 50. Jadi pas usia 50 dia pengen Virgin Marathon dan dapetnya ikannya di Bandung. Dan lolos. Dikejar. Karena dia lagi siap-siap untuk Tokyo Marathon. Siap-siap nanti bulan Maret. Saya siap tahun ini, Pak. Hah? Siap tahun ini. Tiga-tiganya habis. Tiga-tiganya habis. Tiga-tiganya habis. Ini Pak, katanya yang Borobudur Marathon. Itu Borobudur susah, Pak. Ya, Borobudur Marathon kemarin nggak... Dibalot. Nggak boleh, hanya balik aja. Belotnya nggak dapat kan. Dapatnya yang di Half Marathon. Nah, kalau Half Marathon habis, belinya yang paket. Kalau paket agak mahal. Nama senyum. Iya. Ini di bawah 600, waktu yang paket. Yang paket itu waktu saya apa namanya pagi keliling-keliling menjelang lari itu ketemu dengan pasangan dari Bengkulu. 4 juta berapa itu? Itu tapi kan dapat hotel ya. Oh iya. Makanya di situ dia dapat hotel, dapat CRC, dan apa, kapal gitu ya, dapat dua gitu. Dia jualnya gitu, karena yang pelet ya, murah gitu. Yang sebelum itu waktu pandemi kita jual yang mahal karena apa? Pelarinya pasti banyak. Wah, udah mahal, Pak, mahal sekali, Pak. Iya, kan pelarinya dikit. Kalau mau lari ya mau berangkat, karena itu tadi ya, hobi. Laku nggak? Laku. Sambil marah-marah tapi dibeli. Tapi sekarang nggak, kita bukan barangan lah. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa buka yang lain. Soalnya kalau Tokyo Marathon itu pesertanya berapa? 40.000. 40.000. 40.000 itu kira-kira yang data 100.000, tapi di pilotnya nggak ada. Ini udah habis, ibunya telepon. Akhirnya mau ikut lari ya? Nggak, 1.000. Aku maraton kayaknya nunggu di finish saja gitu lagi. Kalau half nggak pernah lolos kan ibu, nggak pernah lolos. Satu tanda. Tapi tiketnya kan habis. Kalau mau pakai 5.000 US. Sama kayak umroh kan? Lebih. Murah aja sisa itu. Lebih. Keren ya Pak ya lari, keren. Kemarin Pak Minggu saya lari di sini, Pak. Si 45 sampai Lawang Sewu lumayan. Dua kilo. Keburu dibuka jalannya, Pak. Itu 10 kilo cancer untuk donasi. Ya. Lagi. Jadi orang gila lari sama siapa? Selalu sama istri bapak saya. Kejar. Selalu sama istri. Itu latihannya udah tiap hari. Tiap hari ini break, latihan serius ini nampak. Ada pelatihnya, Pak? Ada. Oh iya. Ada. Kalau nggak ada, nggak bisa? Ya nggak bisa. Beda. Bedain latihan itu. Lari itu nggak ada pelatihnya ternyata. Ada. Saya waktu Borobudur, itu harus maraton nggak siap-siap. Cuma ikut ya, lolos ya. Karena apa? Karena ada orang yang namanya. Oh. Pace-nya segini, Pak. Ya. Bisa tambah sedikit ya? Enggak. Mana? Udah jam, terus berapa kilo. Pak, jangan Pak, itu mempengaruhi anu psikologi. Psikologisnya. Ya suka-suka mau jam sendiri. Tangan-tangan itu. Ya iya lagi itu. Ternyata bener. Oh, gak nyampe-nyampe gitu kan. Lu nyampe, keren nyampe. Kok nyampe? Nyampe itu. Iya ya. Waktu di Pokhari saya cuma ambil 10K. 10K. Pas apa namanya datang ke sana, saya pakai baju basket, Pak. Ketemu, Pak, di Bandung. Saya pakai baju basket. Oh iya. Jadi udah ini kira hitam. Iya, iya. Itu saya ditemani satu orang sama Bima Arya. Iya, Bima Arya. Bima Arya. Ya, pelari pelari kan. Iya, Pak. Waktu saya main ke Bogor dulu, antara sama presiden dia. Mas, bisa lari yuk. Aku temenin gitu. Wah, ternyata jago dia. Waktu itu saya nggak ngerti teknik lari, Mas. Hmm.
Ya salah lihat ya, pelan-pelan. Ada gadget gue. Waduh. Ada saya dulu main sepeda awal-awal ketik satu. Ya. Jadi gubernur baru. Naik sini. Habis itu gara-gara ada kabar gubernur pingsan naik sepeda, jadi anak sepeda datang semua ke rumah. Oh, ajarin saya. Ini lho Pak, tekniknya ngayo, tanjakan, turunan, cepat, pelan, ampas. Terakhir, apa kesimpulannya? Bapak salah pilih sepeda, kan? Habis itu diracuni sepedanya. Wow, banyak, Mas. Ya. Gara-gara itu. Ya. Mas, sekarang mulai kecil itu dijualin. Oh, ya, ini sumbangin sana, sumbangin, siapa mau beli. Kemarin dibeli 1,1. Kemarin dia berapa tuh? Kurang ya, Pak. Penyumbang atlet. Di Babel mau ke Berlin. Yang pernah ke sini itu apa? Yang pernah ke sini? Bukan, nanti lomba. Nanti lomba juga, siap. Dan anak-anak ini lomba apa? Nanti luas dunia. Siapa ya? Keren tau. Support Pak ya? Iya, ada. Gue dari Uber tak dikit. Jadi Pak Kumpulin orang-orang, jadi kita telponin, BUMN, kita telponin, sudah mengundangkan. Ini yang dibangkan Pak Sepeda. Ada tulisan saya lagi. Satu-satunya ya Pak ya, katanya. Satu-satunya sepedanya itu katanya. Iya lah. Tapi umpama mau beli lagi, pabriknya buatin lagi. Tapi itu satu-satunya, Pak. Pak, iya. Pesan, Pak. Aku minta chatnya ini. Oh iya, Pak. Kita buat chat ini. Warnanya kayak gini, kurang tua. Ini kurang ini jadi. Pak, jadi juga kayak gini jadinya itu. Tapi ya sudah lah. Dikasih nama. Jadi dari pabrik, jadi awet itu ya, jatuh dan lain-lain dong. Ini satu-satunya ya? Iya. Maksudnya satu-satunya paling mahal. 1,9? Iya. 2,1 atau 1,1? 1,1. Dulu waktu pandemi, karena Maulana. Iya. Itu mau mau apa namanya, mau donasi. Misalnya, sekarang satu sepeda saya pertama kali saya beli. Itu mulai harganya itu 5 juta, kaget ya. Apa saya beli 20 juta kalau ini kok? Mulainya 5 juta. Mulai berlangi 5 juta? 5 juta, lalu gawat ini. Tapi akhirnya dapat di 27 ya. Lumayan lah. Ya, ya. Dan yang beli itu, ini benar punya Pak Ganjar nggak? Bahasanya gitu. Pak Ganjar saya beli. Akhirnya dapat. Iya, ini ada Pak Ganjar, dapat. Saya hanya minta ditanda tangannya aja. Jadi, kalau Kang Emil nyumbangnya itu kan, dia punya jaket, pakai sepatu, topi, ya. Dia punya koleksi. Kalau Bandung kan bagus-bagus sih, jaketnya bagus-bagus. Ini ada jubir sih, ini ada jubir Pak, sama itu yang dari Bekasi ke Bali Pak. Oh iya iya, mampir sih. Magading ya. Itu YouTube-nya viral Pak. Oh iya. Bapak ngobrol sama pengacara ke depan Bapak. Iya, antar sampai sana sampai. Ya udah aku antar keluar Semarang ya. Oh, makasih Pak. Tapi stasiunnya dari rumah saya. Iya. Aku antar. Dilewati jalan yang tanjak. Apa sih? Mobil. Auto Mas ini apa unik kan? Oh, auto. Tanjak itu terus ya. Udah mau masuk-masuk sana. Oh, nonton boy lah itu. Itu boy. Oh, sampai ke sana. Gila. Gila-gila Bandungnya Pak, saya Pak. Oh iya. Oh kalau Semarang Mas, apa itu yang sepeda? Tempatnya Pak ya, tanyakan Pak. Tanyakan, sebenarnya kayak Bandung mirip. Iya. Kalau Palembang sama Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya mirip sama kayak Bandung, cuman kok gak dingin jadi. Gila. Panas, pinggir laut. Pinggir laut. Ada lautnya Pak? Di Bandung gak ada. Gak ada. Lu mau pesan pantai, kalau kamu nggak realisasi. Irigasi. Kan orang Bandung nggak punya pantai. Gitu. Besok beli dua. Beli dua. Beli aja dua. Di tempat ini apa sih biar nggak dingin? Paling jauh sepeda kemana Pak? Paling jauh sepeda. Pas nanti kan nanti pergantian Pak ya tanggal berapa udah
udah jadi gubernur Pak, kapan Pak? September. September. Itu ada waktu luang nih Pak untuk memecahkan sesuatu. Oh, saya luang terus jadi gubernur. Oh, iya. Cuma kalau enggak lu Bali, bisa, Pak. Bisa terima kalian enggak Bu? Iya. Ke Bali Pak, enak ke Bali Pak, sepeda Pak. Ke Bali enak. Gitu. Udah. Udah Pak, nah. Jadi Bali maksudnya. Oh, dari sini ke Bali, Pak. Dari sini ke Bali. Ya bisa, Pak ya, bisa, Pak. Sepeda itu kan transportasi, Pak ya. Nonton. Bisa. Bisa lah dari mana? Bisa. Itu yang dari Bekasi ke Bali itu bisa. Iya, bisa istirahat. Istirahat, enggak bisa langsung. Tapi topik. Per 2 jam, Pak ya, per 3 jam, 3 jam. Berhenti. Itu suaminya juga jago. Iya, pemain band, Pak. Coklat. Iya, untuk suaminya. Yang bagus suaminya. Suaminya sih. Pakai sepeda balap Pak. Iya, kan tingginya hampir sama saya. Iya. Bedanya luar. Jadi waktu terdekat Borobudur itu pernah turun 98 itu dia sudah mau out gitu. Iya. Bisa dikendalikan. Sudah keluar aspalnya gitu. Wah, ini Mas Sasuke, Mas Sasuke. Ya, bisa. Siap. Saya ke sini jatuhnya patah ini. Oh. Oh, betul. Patah. Jahit. Oh. Itu kapan Pak? Waktu gubernur Pak? Oh iya? Wah, Pak ada kena lagi. Tahun ini. Om Pahar nggak bisa lari-lari Pak gara-gara jatuh di sepeda? Ada Parhan. Om Parhan? Yang punya nyalon jadi balai kota Pak. Di Bandung ada artis namanya Parhan Pak. Sekarang nggak bisa lari-lari. Sepeda terus. Sekarang kemarin cedera Pak, jatuh Pak. Nggak bisa. Nggak bisa lari-lari. Bisa lari lagi. Kaki. Ini Pak, pinggulnya. Benar. Oh, jatuh sepeda. Jatuh? Iya. Tapi nggak cacat, masih nah, jalan oke. Okay. Iya, nggak bisa lari. Nggak bisa lari lagi jarak jauh. Oh iya, iya. Itu mah, itu Pak Ogo, Pak, kalau bahasa Sunda. Manja. Ogo tiap manja. Manja. Oh iya. Padahal apa ya? Hobi Bapak, terusin Pak ya. Nggak usah terus, istri aja yang teriak-teriak. Siapa-siapa. Istriku sekarang nggak sepeda lagi. Oh, nggak sepeda. Ya, maka terus lari terus. Lari terus. Dulu belinya jersey, sekarang belinya sepatu. Mau jersey juga sih. Ya, jersey. Lari, jersey lari. Lari Pak ya, saya juga lihat Pak, keren Pak. Komunitas lari. Yang penting olahraga kalau buat saya. Iya. Iya. Penting olahraga. Terus sejak kecanduan sepeda lari gitu ya, seger. Ya, tapi tiju. Bulat-bulat. Iya. Semua. Gak ini musuhnya. Tapi berat ya? Iya. Kalau jalan. Kalau dirasain berat, kalau nggak dirasain itu. Tapi memang ada kerasa berat. Kalau pas nggak apa-apa berat. Tapi kalau mau ketemu Pak Budi, dia sangat. Dia ketemu terus. Iya. Sehat. Kami dari lantai satu jadi diri tertib. Lantai tiga. Viking. Ya, kamu bilang Viking, aku bilang mental. Berarti kodenya sama ya? Sama, kita sama. Hanya waktu di Bandung kita gini, semua orang pada gini juga. Bisa deh. Tidak ada salah. Dan waktu saya lari, yang nemenin saya itu pelari. Maratoner gitu. Tapi saya susu. Terus bawa, bawa speaker. Pak mau lagu apa? Gak usah nanya-nanya, ini capek. Pas lari lari gitu. Iya kalau ada musik kasih juga. Eh putar. Diputerin Metallica. Masih. Sebelum jam jalan itu. Tapi Bandung itu asik betul. Mungkin karena lagi pertama saya. Tapi saya menikmati betul apa lari di sana. Wah, asik. Asik. Terus sampai terusnya Pokari nungguin saya terus lagi cepat. Tapi Joni kemana lagi Pak? Hah? Lebih sekarang? Aku sih belum daftar, istri bukan daftar.
dokternya udah ngomong-ngomong, Pak, lagi Pak. Terus sampai Pokhari itu, waktu Borobudur Marathon, dia pingin nyeponsori dan tidak punya kesempatan. Pingin siapa? Pak, buat saya, Pak. Pak, nggak selesai. Gitu. Apa sih? Sayangnya minumannya itu. Pak, aku bima. Pak, dia mau dia mengambil Pokhari itu satu. Isotonik. Itu jadi yang masih tidak apa apa pak. Kalau bisa tahun depan saya ya pak. Sampai ketiga. Siap. Itu Jepangnya itu setelah kita apa selesai kan nunggu tuh. Sampai mana? 3 kilometer 30. Ya udah, ciring ke sana. Temenin kan. Ikut ciring. Cepatnya lucu. Kalau saya Pak punya piagam ikut lari Pak. Bandung apa? Lan Marathon. Bandung. Ya. Kalau pertama B, kedua A, ketiganya kan diangkatin lagi. Pak. Yang tungguin Pak. Jadi Pandaya. Oh, nah kalau di sini begini ya, ya kalau bikin Semarang S dulu itu nyate pak, dapat nyate. Jadi ditumbuhin sampai digantungin di kamar itu Semarang. Jadi baru BA. Dia baru BA nggak terusin lagi, saya nungguin lagi, nanya kemarin sampai N. Nggak ada. Oh sampai N pak, sampai N. Baru ban. Jadi teh saya teh bangga pak, ikutan maksain, ikutan 10 ikut BA N ikut. Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau di sini dibikin rangkaian gitu keren pak. Semarang senang sekali. Jadi nanti ada sini guru apa Semarang TNG ada. Iya, yang namanya S pak. S pak ya. Itu dapat A. A itu dibikin seni banget pak. Guru kita. Saya senang pak. Dilihatin. Soalnya seni pak. Seni banget pak. Mama Semarang S itu. S nya aja bagus. Dibuat bendera. Ya bagus. Oh iya. Bawanya bendera. Coba baru sampai ban pak, ditanyain kemarinnya udah uban. Ban aja, harusnya gedungnya nggak ada ya, gedungnya nggak ada. Bannya kurang. Ya, jadi itu teh lupa dulu pendaftarnya pak. Semarang senang. Itu pas foto itu kita udah finish. Belum, saya kan nyusul bapak itu. Tapi itu cuma kerasa. Ada orang di belakang bau banget sih. Bukan itu pak, ini pak, ini. Bukan ya. Bonya khas ya pak ya. Tapi sekali kentang pak ya. Punya fotonya. Saya face-nya keganggu pak waktu di Bandung tuh. Jadi banyak selebritis yang saya fotoin. Oh, saya terganggu ya. Selebritis yang ganggu ke apa? Oke. Tapi selebritisnya kan banyak ya ikut ya. Gitu ya. Masih ke bapak juga pak. Tapi nggak sih lebih kritis gitu. Itu lari iseng. Jadi kita pikir juga nggak akan 10. Sama itu tiketnya susah pak. Kang Emil itu ikut lari ya. Start. Ya, terus dia bilang gini. Kayaknya nanti berapa kilo? 2 kilo aja ya. Tapi saya start duluan. Start duluan terus nanya. Mas Ganjar tadi belok nggak gitu. Terus nggak bisa terus gitu. Itu akhirnya Kang Emil tenggil. Oh. Akhirnya tenggil. Jadi ya, oh terus gitu. Bahaya, jadi dia pelan-pelan ngejari-jari. Akhirnya lolos. Dugaan saya seminggu dia pasti pijat terus. Gitu. Biasa lari. Ada apa ya Pak ya? Pejabatmu bukan pelari Pak ya? Iya. Fokusnya ya Pak ya? Pejabat. Yang lari itu Sandi. Sandi ya, ya. Itu harus pak, lari terus pak. Itu top. Lari terus. Ya, dan larinya udah kelasnya itu. Iya. Kesini juga lumayan. Dulu yang sepedaan kayak saya gitu, udah yang jauh-jauh gitu, tapi lebih hebat dibanding saya. Ya lebih hebat. TGB. Oh. Dan guru. TGB yang NTB. NTB. Ini sepeda apa? Wah, top. Saya pernah sekali di sana diajak sepeda pergi jalurnya keren ya siap begini terawangan itu bagus itu nggak ada mobil yang lewat satu pun jadi jalan itu kita ambil sendiri pola
bibir pantai itu, wow, itu ya. Dia takut bocor berbentuknya kayak udah Tour de France. Iya, iya, iya. Tiba-tiba pejabat yang sepeda serius. Ada sebenarnya menteri. Oh, siapa? Pak Pramono Anu. Oh. Baru jatuh. Enggak gitu. Tapi jatuh, beresin, dirapiin mukanya gitu, giginya cepet dua gitu. Mas. Sekarang sepeda. Jatuh dia itu, Pak. Bukan dia jatuhnya. Enggak, Pak. Not big itu. Bayang. Bulu nanti gitu kan? Iya. Tapi habis itu rapi dikit, kenceng lagi. Iya, iya. Itu tiap hari 50-100 kilo. Emang harus kayak gitu, Pak ya? Kita harus kayak buat gitu, Pak ya? Buat terang itu harus gitu, Pak ya? Ya, kita tahu. Nggak bisa kayak gini, kok tiap hari harus gitu? Yakin, Pak. Iya. Itu kalau hobi sepeda, hobi lari, tiap hari gitu. Kalau habis nonton bola gimana? Kan nggak bisa nonton tiap hari. Main bola, Pak. Main bola. Main bola. Pak, udah. Sebelum main, tekniknya tegak. Okay. Setelah main, lagi main juga. Terus aja menderita, Pak. Jadi tegang terus? Tegang terus ya? Ya, supporter tuh tegang terus. Pak harus dihibur, Pak. Iya. Sound-nya stadion harus dibagusin, Pak. Sound-nya. Iya, iya. Sound. Musiknya ditata dengan benar. Biar tidak ada. Bukan lampunya, saya minta juga. Sore. Tidak, kalem. Ya, nah, udah coba ya. Meeting waktu saya nyoba malam itu lokas parah. Harus kali yang lain mahal, Pak. Pokoknya saya mau tanya lain. Kamu sanggup Bapak enggak? Coba. Ya udah, enggak usah protes. Kita lihat malam. Tapi asik sih, Pak. Saya senang juga. Kemarin saya lama dari ke sana itu udah harus pamit semua. Tapi ini udah beres belum? Udah apa? Mana kontraktornya? Bisa dekat, bisa cek, gak bisa. Iya, dikirau Pak yang pohon-pohon itu. Iya, itu sih urusan kecil sebenarnya. Maksud saya ya, kalau kata calon itu. Mikir. Kode ya, Pak? Ornamen yang di pintu masuk itu juga sama kan? Di laser kan? Itu kan mestinya di tengahnya halus. Oh. Bujerat-bujerat itu. Iya. Ini udah selesai belum? Belum, Pak. Ini belum karena ketahuan saya ya. Tapi emang belum. Ya, harusnya dihalusin lagi. Atau di aplas atau apa. Jadi cutting model apa sendiri. Ornamen cutting gitu. Di potongan-potongannya itu masih. Iya. Itu apa sih? Teknika gitu. Itu jerabu-jerabu. ACP itu? ACP? Kayak aluminium tapi dilengketin lagi. Begitu ya? Iya, ACP. Ini untuk jerabu-jerabunya kan? Terus saya bilang, saya pegang gini, kayak plastik kok. Apa fiber mungkin? Akhirnya mungkin. Ini fiber kali. Nah itu tak suruh apa ngalusin. Berapa lama ini? Seminggu di sana. Galungnya gitu. Maka saya omongin gitu. Siapa pengawasnya? Saya Pak pengawasnya. Kamu mesti nggak pernah ngawasi kalau datang mesti disogok. Kamu mesti kasih amplop suruh pulang. Konangan langsung, Pak. Halo, Mas. Kelakuannya kayak gitu semua. Jadi saya bilang, jangan gitu. Yang bagus. Kalau nggak nanti kamu rugi. Kalau saya terima, gimana? Jadi ingat rumah saya ada pembuat patung, Pak. Namanya Nyuman Warte. Cepat, Pak. Ya, oh ya, di Bandung gitu. Itu bagus, Pak. Kemarin saya ke sana lihat bikin itu, Pak. Patung Gajah Mada, Pak. Besar banget, Pak. Saya bilang, ini benar Gajah Mada. Benar itu. Saya bangga, Pak. Oh, keris, Pak. Mukanya Jawa banget, Pak. Buat di mana gitu, buat Jakarta, pesanan Pak Jokowi gitu. Tinggi, Pak. Yang bikin Garuda Wisnu Kencana, Pak. Iya, di Mandu Arte, Pak. Iya, itu. Saya ke belakang, Pak, main ke studionya, Pak. Itu kan tembaga, Pak. Itu bisa gitu, Pak. Saya kagum, Pak, sama... Tapi kalau pernah ngobrol nggak sama Pak Nyaman? Takut, Pak. Oh, takut? Ya, itunya maestro itu, Pak. Pas ngobrol, tutupan dong. Oh, kenapa itu? Takut, saya bilang sama yang bikinnya, Pak. Pak Nyaman. Cuman waktunya serius, Pak. Terus, jalan. Baik, sih. Pak Nyaman itu kalau ditanya, tembaga metal, ya? Materialnya ya, materialnya metal. Ada tembaga, ada besi. Ya.
bambu itu kan keras. Ini paling lunak. Nah, coba itu kalau nggak filosofinya tinggi. Maka kayak di Wika itu ya, keren. Keren banget itu. Pakai Mas Bawing ini, ke jam ada, Pak. Pacarnya kayak dia, kan? Kok Pak. Kayak dia pakai dia. Nanti dulu, Pak. Coba, mirip ini, Pak. Benar, Pak. Mirip ini, Pak. Pak, kerisnya bagus, Pak. Saya kagum gini, Pak. Tanya, ini tuh benar ke jam ada. Jadi saya tanya, kan ingin tahu, Pak, ke jam ada gimana mukanya, Pak, ya. Wah, keren, Pak. Kayaknya berani, Pak, memvisualkan Gajah Mada, Pak. Berani itu. Ini Gajah Mada, Pak, saya dapat dari dapat banyak saya lihat dari literasi. Iya, referensinya ya. Wah, kagak. Ini banget. Asli katanya? Iya, mukanya kata dia, kata yang bikinnya dulu katanya pengajian. Tingginya juga segitu gitu, Pak. Bisa juga, Bu. Itu yang kangen itu bukan Gajah Mada, itu ulat. Ulat. Keren, Pak. Itu patung-patung gitu, Pak, ya. Bisa gitu, ada. Dia tuh mau dipasang di UGM, ya. Oh gitu, Pak, itu? Oh, tuh. UGM. Mungkin. Tanya ya, kemarin betul. Ada mau desain itu juga. UGM itu nggak ada. Nggak ada patungnya di sini. Iya, nggak ada, Pak. Kayak anunya, ya. Kalau di luar negara kan ada, Pak. Iya, oh. Oke, teman-teman. Siap. Siapa nih, Pak? Makanya, terima kasih. Makanya. Saya waktu jam kerja saya. Jam segini ini baru mau kerja. Waduh. Oh. Besok di jalan. Siapa? Biasa jam segini besok apa? Oh. Tadi itu SK apa, SK apa? Biasa jam segini. Sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya namanya Heru Joko Widayuntoro. Ya, aslinya mana? Kutoarjo. Ketua Viking Bandungnya dari Kutoarjo. Tetangga bapak saya ternyata. Siap. Ayo, Pasir Biru. Siap. Ini. Sudah tahu toh? Kenalin dulu. Gawe, engko putran toh, Pak. Betul. Aslinya Bandung. Aslinya Semarang, Mas. Aslinya Semarang. Jadi mereka dua adalah supporter dari Persib dan PSIS dan besok mau tanding. Siap, Pak. Jam berapa? Setelah 5 sore. Besok lo ya. Besok itu harinya Selasa. Besok harinya Selasa itu selo-selone menungso. Tahu artinya ya? Enggak. Ya udah nanti dicari sendiri di Google. Siap. Hari ini yang menarik adalah dua supporter dari tim besar. Nah, tadi dapat masukan nih keren dari Persib. Itu kayaknya kalau kita tuker-tukeran cindera mata antar supporter itu bisa membuat antar supporter juga dingin. Ya. Tapi idenya keren, benderanya bagus. Jadi kayaknya perlu setiap supporter itu punya bendera sendiri, punya jersey sendiri, dan sebelum main mereka tuker-tukeran. Dan ini adalah silaturahmi yang keren habis. Karena mereka ternyata menceritakan kepada saya bagaimana menjaga kondusivitas. Dan kita mesti berpikir yang utama dan pertama adalah prestasi. Sportivitas. Betul nggak, Bro? Siap. Terima kasih, Pak. Siap. Terus gini, dong. Berarti, kan? Siap. Jadi, sepak bola berprestasi, fair, amin. Dan damai. Amin. Siap. Di supporter. Keren. Boleh, Pak. Oke. Kawan-kawan gitu loh, turnamen antar supporter itu juga bisa meredakan ketegangan-ketegangan. Ini ternyata para supporter ini peduli banget ini sama sepak bola gitu ya, ini teman-teman dari Viking umpama. Jadi kalau kemudian kita bikin turnamen antar supporter yang main bola supporter, itu jadi diri tak pinjemin gratis nanti. Bayar yang bayar saya gitu. Bahkan tadi saya tawarkan, yuk bola supporter yuk gitu ya, biar kemudian ada code of conduct yang bisa dibuat gitu ya. Oke, sini. Foto sini aja ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Sampai gini. Diseling sambil itu loh. Oh, ya. Oh, iya. Siap. Sampai situ aja. Siap. Dan juga. Iya. Oke. Gak cepat ya? Wah. Si
persen yelnya apa? Gini, Pak. Ya, pakai yel dong. Kalau gini nggak bunyi, ya? Duh, nggak ada yelnya. Saling support, Pak. Kalau itu apa? Saling support. Oh, saling support? Yelnya gitu? Iya. Nggak ada bunyi? Nggak, ada bunyi. Nggak, nggak 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 ada bunyi. Oh, iya, iya, iya. Eh, sakar mues.